Tak mau ketinggalan dengan mengambil peran dalam rangka aksi sosial untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya para pengemudi ojek online di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, begitupun Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah. Seven Palu dan beberapa organisasi lainnya, diantaranya Kadin Palu, IKA Untad, Inkido Sulteng, membagikan sejumlah paket bahan pokok atau sembako kepada pengemudi ojek online yang ada di Kota Palu. Pembagian sembako ini adalah salah satu wujud kepedulian Seven kepada masyarakat di tengah mewabahnya COVID-19 di Kota Palu, khususnya Sulawesi Tengah. Seven Palu bekerja sama dengan Kadin Kota Palu, Inkindo Sulteng, dan IKA Teknik melaksanakan kegiatan pembagian sembako. Ada sekitar 500 paket sembako yang kita bagikan untuk masyarakat Kota Palu. Pembagian sembako pada kali ini adalah sasarannya untuk pengemudi ojek online. Nah, ini sebagai bentuk partisipasi kepedulian kita dari Seven untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pada saat kondisi sekarang ini. Pembagian sebanyak 500 paket sembako ini adalah langkah awal dalam rangka meringankan beban dan membantu para ojol yang sedang mencari nafkah di tengah mewabahnya virus corona. Terima kasih yang telah membantu kami dan keadaan COVID-19 ini. Terima kasih. Semoga diberikan rezeki berlimpah. Diharapkan dengan adanya pembagian sembako ini, mampu meringankan beban para ojol dan yang tadinya untuk membeli makan bisa disisihkan untuk keluarga di rumah. Tim Liputan SWATV News melaporkan.